Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya. Oke, di video kali ini saya akan update ya harga terbaru dan tentunya sesuai permintaan teman-teman subscriber yang ingin mencoba suara dari speaker aktif Polytron dari beberapa yang terbaik ya. Langsung saja di sini akan update harga dan tes suaranya ya sesuai permintaan teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Langsung saja yang pertama ini dia speaker Polytron Pass 8 SCA22. Speaker single dari Polytron terbaru ya. Ini dia tampilannya. Itu dia untuk equalizer-nya ya teman-teman. Di sini speaker tipe ini 8 SCA22 ini single ya. Cuman satu speaker 2 woofer ya. Itu dia tampilannya, sudah dilapisi streaming jadi aman dari jangkauan benda tajam. Di sini sudah dilapisi jadi lebih aman dan lebih awet ya untuk woofernya dari sentuhan benda-benda tajam ya. Di situ sudah dilapisi dengan LED ya, jadi nanti berwarna, warna LED-nya memutar ya seperti lingkaran atau angka 0. Dan harganya cuma 1.650.000 dan ini dia suaranya teman-teman. Kita cek sound. Gimana teman-teman dengan suaranya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya untuk tipe Pass 8 SCA22 ini ya. Sambil santai nongkrong ngopi ya. Kita lanjut yang berikutnya ya teman-teman. Ini dia speaker aktif Polytron yang terbaik berikutnya untuk kelas yang cukup lumayan mahal ya. Ini dia tampilan dari speaker aktif Polytron Pass 8C28 ya. Speaker yang cukup lama keluar tapi masih banyak dicari karena memang dari suara dan modelnya cukup menarik ya teman-teman, harga terjangkau. Yang sekarang untuk Pass 8C28 di harga Rp2.250.000 dan sudah dilapisi dengan streaming atau jaring-jaring untuk di bagian woofer untuk pengaman ya. Di sini untuk woofernya 8 inci dan bentuknya lebih besar ya modelnya ya, jadi untuk suara bassnya lebih terasa. Dan ini dia untuk suaranya teman-teman untuk Pass 8C28. Ini dia tampilan dan suaranya teman-teman. Buat musikan di kamar mantap. Harga Rp2.250.000 sangat cukup ya di kantong, harga tampilan yang sungguh keren dari Pass 8C28 ini. Walaupun keluaran lama masih tetap oke di tahun ini ya, di tahun 2022 ya, masih layak untuk dibeli teman-teman. Oke, kita lanjutkan berikutnya teman-teman. Ini dia speaker aktif Polytron yang terbaru di tahun-tahun ini ya. Di tahun 2021 ini keluaran terbaru dari speaker aktif Polytron 10 inci yaitu Pass 10D28 teman-teman. Ini dia tampilannya dan bentuknya ya. Dan ini dia untuk bagian pengaturan bass treble dan mode dan pengaturan yang lain-lainnya teman-teman. Untuk sumber bass, volume, mic, lubang mic, bass treble dan USB ya di bagian atasnya. Untuk ukuran woofernya 10 inci dan tentunya sudah dilapisi dengan streaming atau pengaman ya. Rajanya speaker di tahun ini ya yang sungguh cukup wow ya untuk suaranya ya. Ini dia suaranya teman-teman. Kita cek sound. Semoga yang mau beli bisa cepat terbeli ya dan sesuai dengan tipe teman-teman, sesuai kebutuhan dan sesuai budget ya. Di sini untuk perbandingan dan pilihan teman-teman semua yang cari speaker aktif dari brand Polytron.
Seperti inilah suaranya yang bisa teman-teman coba dan miliki ya, biar lebih yakin mau beli yang mana. Buat karaoke mantap teman-teman, enak buat karaoke ya. Misalkan pakai mic yang bagus biar suara lebih jernih. Pas 10.8 yang harganya sekarang 2.850.000 teman-teman, harganya 2.850.000. Oke, kita lanjut yang berikutnya teman-teman. Ini dia keluaran terbaru ini ya. Hampir sama modelnya seperti pas 10.28. Di sini ini dia tipe pas 10DF22 ya. Yang bedanya cuma di warna di bagian treble-nya. Itu dia warnanya silver teman-teman. Warna silver di sini pas 10DF22 yang sekarang harganya cuma 2.750.000. Untuk fiturnya sama ya, cuma di sini nggak ada video output saja. Ini dia, untuk bagian woofernya sama 10 inci, sudah dilapisi pengaman ya, jadi aman dari benturan atau anak-anak kecil ya, atau dari benda-benda tajam ya. Ini speaker yang cukup wow ya, di tahun ini cukup banyak dicari karena memang speaker 10 inci terbaik dari Polytron ya. Jadi suara yang nggak pecah walaupun volume besar. Dan untuk bagian pengaturan bass triple-nya sama persis ya seperti pas 10D28 keluaran pertamanya ya dari 10 inci Polytron. Itu dia untuk tombol-tombolnya ya, sama ya teman-teman. Harga terjangkau sesuai dengan suaranya ya. Speaker Polytron. Wow, cukup ya untuk musikan. Dan ini dia suaranya. Sekarang sudah dilapisi dengan lampu LED ya di bagian woofer, jadi terlihat lebih ramai ya. Apalagi kalau kondisi gelap. Cuman 2.750.000 saja, teman-teman. Mungkin yang mau pesan bisa cek link di bawah ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini dia speaker 10 inci dari Polytron juga ya. Ini dia 3 tipe speaker dari Polytron ukuran 10 inci. Yaitu pas 10D22 ya. Di sini bedanya cuma di warna treble. Di sini warnanya agak abu-abu ya, teman-teman. Seperti putih tapi bukan putih. Untuk tampilan sama, model sama, ukuran woofer sama. Cuman perbedaan dari segi suara ya, tetap suaranya paling mantap di pas 10D28 ya. Memang dari serinya itu untuk power bassnya lebih maksimal ya. Setiap tipe pas di Polytron ada perbedaan-perbedaan ya, sedikit-sedikit. Kalau yang bisa merasakan, bisa mendengarkan dengan teliti, ada perbedaan suaranya ya untuk setiap tipenya. Untuk pecinta salon atau speaker kelas cukup ya, harga 2 jutaan ya, bisa terasa lah ya untuk suara bass triple-nya dan vokal ya. Ini dia harganya, sekarang harganya sama ya, 2.750.000 seperti pas 10DF22. Lubang mic-nya juga 2, pengaturan di situ volume super bass ya. Ya, cukup banyak dicari tetap ya, teman-teman, speaker 10 inci Polytron terbaik. Yaitu 3 speaker ini yang paling banyak dicari di tahun-tahun ini ya. Pas 10D28, pas 10DF22, pas 10D22. Bentuk sama, model sama ya. Tentunya cuma buat pilihan di warna treble. Dan untuk tentunya untuk yang suka mendengarkan dengan teliti dan jernih ya, jeli. Jadi akan terasa ya di perbedaan masing-masing di power bassnya di posisi volume besar ya, terutama di volume 20 ke atas itu terasa banget ya untuk bassnya, dan suara triple bass tuh lebih nyaman di pas 10D28 ya.
Jika lebih yakin, teman-teman bisa langsung cek di toko terdekat. Jika mau beli, bisa biar lebih maksimal langsung cek sound di tempat. Dan yang mungkin kalau mau yang jauh, bisa pesan di cek link di bawah ya. Bisa siap kirim-kirim. Terima kasih ya untuk dukungan teman-teman semua ya yang sudah subscribe, sudah nonton video saya. Semoga teman-teman dimudahkan untuk beli speaker ini ya. Oke, ini dia suaranya dari PAS 10D22. Semoga terhibur. Buat pertimbangan teman-teman yang cari speaker dari merek Polytron, yang belum tahu simak video ini ya, semoga jadi pengetahuan atau informasi buat teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman, terima kasih sudah subscribe, terima kasih semuanya. Saya tulis di kolom komentar pilihan speaker dari Polytron yang mana yang terbaik menurut teman-teman semua ya. Tulis di kolom komentar untuk pendapat teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya dari speaker aktif Polytron dengan suara yang terbaik, tipe terbaru ya tentunya ya. Ini dia langsung saja ada PAS 10 PAS 8F28. Dan seperti ini suaranya teman-teman, langsung klik cek sound saja. Yang harganya sekarang cuma 1.850.000 untuk PAS 8F28. Warna merah, 8 inci, woofernya sudah dilapisi dengan pengaman ya. Jadi yang cukup terjangkau, yang cukup banyak dicari karena harga terjangkau di bawah 2 juta, tapi dengan suara yang tidak pecah ya, walaupun volume besar. Cuman 1.850.000 saja ya untuk PAS 8F28. Terima kasih yang sudah nonton ya, terima kasih dukungannya teman-teman. Kita lanjut yang berikutnya, ini dia speaker yang terakhir ya teman-teman. Speaker aktif Polytron yang terbaru, yang terbaik ya. Ini dia PAS 8FF22 ya. Speaker keluaran dari Polytron terbaru, di sini bentuknya seperti ini ya untuk bagian pengaturan bass treble-nya. Di sini tampilannya cuma beda warna sama PAS 8F28. Di sini untuk PAS 8FF22 warnanya silver ya. Jadi yang suka warna seperti ini lebih kalem ya, natural. Yang harganya juga lebih murah. Di sini harganya cuma 1.750.000 untuk PAS 8FF22. Untuk pengaturan bass, super bass sama ya. Volumenya posisi sama. Tombol bluetoothnya juga sama ya. Untuk mode juga persis sama PAS 8F28. Ini dia bedanya cuma di sini. Di bagian tampilan, di warna tampilan depan ya. Warna hitam dan ada silvernya. Jadi kelihatan lebih elegan ya atau natural. Lebih kalem teman-teman yang suka warna kalem. Bisa coba pakai PAS 8FF22. PAS 8F22 ya. Harganya cukup terjangkau teman-teman. Ini 1.750.000 dan sudah dilapisi streaming, jadi aman dari jangkauan benda tajam. Polytron memang selalu
mengeluarkan speaker-speaker terbarunya ya. Semoga tahun depan akan mengeluarkan yang terbaru 12 inci. Ini dia suaranya dari PAS 8FF22. Semoga bermanfaat video saya ya. Terima kasih teman-teman semua atas dukungannya dan subscribe teman-teman semua. Semoga teman-teman diberikan rezeki untuk bisa membeli speaker pilihan teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.